Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan PIP Channel. Kali ini kita akan bikin video sambil muter-muter kota Yogyakarta ya. Nah, untuk video kali ini kita akan ngambil topik seputar bahan baku es krim. Nah, jadi yang kita bahas itu adalah perbedaan antara soft es krim dengan hard es krim. Nah, terutama buat pelaku usaha yang baru pertama kali terjun di dunia es krim. Nah, terkadang mereka bingung es krim itu ternyata ada yang soft es krim sama hard es krim. Nah, di sini saya akan membahas perbedaannya. Oke. Okay. Kita akan membahas perbedaan dari bahan baku dulu ya. Kalau untuk bahan baku secara visual ya memang tidak ada perbedaan kita lihat, baik itu dari segi powdernya, teksturnya seperti apapun yang gak ada perbedaan ya. Kalau coklat ya akan warnanya coklat, kalau yang vanilla ya akan warnanya putih, kalau yang strawberry ya akan warnanya merah muda ya. Nah, tapi yang membedakan itu adalah yang pertama proses pembuatannya atau proses produksinya. Untuk bahan baku soft es krim, untuk proses produksinya itu harus menggunakan mesin khusus, yaitu mesin soft es krim itu sendiri. Nah, sedangkan kalau hard es krim bisa diproduksi secara manual, yaitu memakai mixer. Nah, itu perbedaan dari segi produksi ya. Nah, terus yang kedua adalah tekstur. Nah, setelah bahan baku yang kita olah sudah menjadi es krim, pasti akan terlihat dari tekstur es krim itu sendiri. Nah, kalau yang hard, teksturnya akan lebih padat. Nah, kenapa lebih padat? Dikarenakan kadar lemak pada hard es krim itu lebih tinggi, antara 7-8% ya. Terus yang kedua itu hard es krim itu mempunyai partikel udara yang atau mengandung partikel udara yang sedikit. Nah, itu jadi mengakibatkan hard es krim itu teksturnya akan terasa lebih padat. Nah, gimana untuk soft es krim? Nah, kalau untuk soft es krim sendiri kadar lemaknya itu sedikit dibandingkan hard es krim. Terus yang kedua adalah komposisi udaranya lebih banyak kalau untuk yang soft es krim. Terus kandungan airnya lebih kurang 0-60%. Nah, itu yang membedakan bentuk atau teksturnya ya. Nah, kita bisa lihat contohnya kayak gini. Kalau kita membeli es krim di salah satu waralaba ayam terkenal nih, nah kan yang punyanya Amerika, yang saya tidak perlu sebutkan mereknya ya. Nah, itu jenisnya adalah soft es krim. Yang penyajiannya soft es krim itu lebih terlihat begini, lebih kayak untuk dipakein kon, terus cup es krim yang langsung dikonsumsi. Nah, seperti itu. Nah, beda dengan hard es krim. Hard es krim itu biasanya kita temuin banyak di waralaba-waralaba minimarket yang punya merek-merek terkenal ya. Nah, yang biasanya di cup terus disimpan di dalam freezer. Nah, jadi terlihat kan di situ untuk perbedaan antara soft es krim sama hard es krim ya, teman-teman. Terus
kita lihat lagi, intinya gini, kalau untuk soft ice cream itu dalam hal prosesnya dan hasilnya itu es krimnya tidak mengembang. Nah, tapi kalau yang hard ice cream itu volumenya akan menjadi mengembang. Nah, soft ice cream itu pada saat habis produksi siap dikonsumsi, sedangkan hard ice cream harus disimpan di freezer dulu sebelum dikonsumsi lebih kurang 5 sampai 8 jam ya. Nah, jadi untuk para pemula usaha es krim, pada saat untuk membeli bahan baku jangan sampai salah ya. Nah, kalaupun supplier atau siapapun yang bertanya soft cream apa namanya, bahan baku apa yang dicari, ya teman-teman harus udah bisa membedakan nih antara bahan baku soft es krim sama hard es krim. Karena pada saat kita memutuskan untuk berbisnis dalam dunia es krim, ya kita harus tahu dulu nih, menentukan apakah kita akan berbisnis di es krim yang hard apa es krim yang soft. Nah, kita akan obrolin lagi untuk masalah andaikan kita akan terjun nih untuk di es krim soft apa di hard es krim. Nah, intinya seperti ini, kalau kita emang mau terjun di soft es krim, hal utama yang kita bisa lihat, yang kita bisa tahu adalah investasinya cukup tinggi ya, karena kita harus membeli mesin soft es krim itu sendiri. Nah, rata-rata di pasaran yang paling murah berkisar di antara 14 jutaan ke atas. Nah, sedangkan untuk hard es krim ya, kita dalam masalah produksi ya, kita cuma butuh mixer rumahan pun bisa kita pakai untuk memproduksi hard es krim. Nah, tapi hard es krim sendiri pun kita harus butuh yang namanya freezer untuk masalah penyimpanan. Nah, kalau dari segi yang kedua lagi ya, yang perlu diperhatikan adalah untuk soft es krim sendiri pun kebanyakan kan memang untuk pasarannya ada yang sifatnya kelilingan ataupun store gitu loh. Nah, untuk yang kelilingan pun ya kita harus menyediakan mobil operasional, terus mesin itu sendiri, dan juga untuk listriknya ya. Nah, genset yang dipakai. Nah, kalau hard es krim ya kita hanya membutuhkan satu tempat atau freezer, atau kita pun kalau untuk kelilingan pun memakai hoker ya kita bisa pakai box pendingin seperti itu. Nah, kalau dari segi keuntungan yang didapat sih rata-rata ya memang antara soft es krim sama hard es krim ya, saya boleh bilang pengalaman-pengalaman customer kami sendiri ya cukup sangat berkembang ya, baik yang bergerak di bidang soft es krim maupun hard es krim. Yang pada intinya yang diperhatikan adalah strategi pasarnya yang harus matang. Apakah ini intinya apakah punya tempat yang strategis ataupun memang memakai sistem kelilingan dan sebagainya. Nah, itu sudah menjadi satu hal utama yang dipikirkan. Nah, baru menentukan investasi mana yang ingin dicoba gitu loh ya. Kalau memang modal cukup tinggi dan memang kemampuan kita bisa bermain di soft ice cream juga lebih bagus seperti itu. Nah, tapi kalaupun emang sebagai pemain awal yang sangat minim dari segi modal, ya saya sarankan bermain dulu di hard ice cream. Nah, itu sih untuk intinya. Jadi saya lebih tekankan di video ini untuk pertama kali terjun ke dunia bisnis adalah bisnis es krim ya, harus tahu dulu perbedaan bahan bakunya soft es krim dan hard es krim,
setelah mengetahui baru menentukan menentukan untuk bermain di bisnis yang mana, bermain di bisnis hard es krim atau soft es krim dengan berbagai macam konsekuensinya seperti itu. Nah, ya, oke, teman-teman sekalian, mungkin sedikit seperti itu penjelasan dari saya. Nah, cuman di video ini saya cuman lebih tekankan untuk membedakan aja sih antara bahan baku es krim itu sendiri, supaya teman-teman tidak salah pilih nantinya. Nah, mungkin di video berikutnya saya akan lebih menjelaskan lebih mendetail lagi antara plus dan minus kita bermain di soft es krim, plus dan minus kita bermain di hard es krim. Oke, teman-teman, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Nah, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Waalaikumsalam, teman-teman semua.